Mana pesat perkembangan pembangunan di Jawa Timur? Sama Mas Emil ini luar biasa ya, perkembangannya pesat. Dan kami juga bukan baru kenal, udah puluhan tahun. Dulu saya anggotanya Ibu Kofifa, pada tahun 2004 anggota Komisi 6 Ibu Kofifa, dulu Ketua Komisi 6 dulu ya, jadi sudah anu sekali. Dan Ibu Kofifa saya tahu, kami tahu, kita semua tahu, mengabdikan seluruh hidupnya untuk kepentingan umat ya, untuk kepentingan bangsa dan negara. Luar biasa beliau ini, selalu sederhana, waktunya siang dan malam segala tenaga pikiran dicurahkan untuk kemajuan umat, bangsa dan negara. Sekali lagi, oleh karena itu memang ini adalah yang terbaik ya, kita doakan semua semoga bisa lancar. Dan dulu saya pernah di dua kali, waktu pertama dulu satu bulan nggak pulang-pulang, keliling bersama ibu juga beberapa tempat bareng kami. Yang mudah-mudahan nanti November yang akan datang, masa kampanye, kita akan keliling lagi di Jawa Timur bersama teman-teman yang lain. Dan insya Allah lihat perkembangan sekarang, hampir semua saya kira mayoritas masyarakat di Jawa Timur memang ingin Ibu Kofifah melanjutkan dengan pasalnya Emil Dardak. Saya kira demikian saudara, semoga Allah SWT memberikan kemudahan, kelancaran agar semua ini bisa berjalan dengan baik. Dan Jawa Timur punya gubernur kembali yang namanya Ibu Kofifah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agim Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.